Berita lain, saudara, ini harga sejumlah jenis cabai di pasar tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah turun dari Rp40.000 per kilogram jadi Rp24.000 per kilogram. Meski harga cabai turun, penjualan cabai juga ikut menurun. Dalam dua pekan terakhir, harga komoditas cabai terus terjun bebas, seperti pantauan di Pasar Langon, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Cabai merah besar dan cabai hijau besar turun jadi Rp24.000 per kilogram, dari semula Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga cabai keriting merah, turun jadi Rp28.000 per kilogram, dari harga sebelumnya di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Harga komoditas cabai lainnya yang juga turun, yakni cabai rawit hijau. Jika pada pekan lalu masih dijual Rp65.000 per kilogram, kini turun jadi Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah juga turun jadi Rp40.000 per kilogramnya, dari semula Rp60.000 per kilogram. Salah seorang pedagang mengungkapkan, turunnya harga komoditas cabai terjadi karena panen raya di sejumlah daerah. Meskipun harga cabai turun, pedagang mengaku pembeli di pasar juga turun. Penurunan. Untuk penurunan berarti ya hampir 10 hari, 1 minggu lebih. Ini faktor apa mas harga turun? Faktornya panennya banyak. Panennya banyak. Tapi pembeli sudah mulai ramai mas? Pembeli kalau pembeli memang saat ini jadi banyak orang jualan di mana-mana sih ya, bukan cuma di pasar, di jalan-jalan sekarang banyak orang yang jualan pakai mobil, yang keliling itu banyak, jadi jarang warga masyarakat ke pasar, agak kurang lah gitu konsumen. Selain cabai, harga komoditas pangan lainnya yang juga turun adalah bawang putih, bawang merah, dan tomat. Bawang putih turun dari Rp60.000 per kilogram jadi Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang merah jadi Rp28.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sedangkan tomat dijual Rp8.000 per kilogram dari Rp12.000 per kilogramnya. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah.